السلام عليكم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. الحمد لله، شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sehingga hari yang ke-25 Ramadan. Alhamdulillah, kita melalui daripada satu Ramadan sehinggalah ke saat ini. Marilah sama-sama kita melafazkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaan kehidupan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya. Bukan saja kita melalui Ramadan itu hanya berpuasa sahaja, tetapi kita menghidupkan malam-malamnya dan hari-harinya pada Ramadan dengan perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita berada pada 10 yang terakhir ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih,
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada 10 akhir Ramadan ini terdapat satu malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat yang cukup sinonim dengan Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Maka kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di 10 yang terakhir ini. Kita sama-samalah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 yang terakhir melebihi kesungguhannya pada waktu-waktu yang lain, pada malam pertama hinggalah malam yang ke-19 Nabi akan beribadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 20 malam terawal, 20 malam yang terawal, malam yang pertama hingga ke malam yang ke-19 ataupun 20, Nabi mencampurkan antara salat dan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba 10 yang terakhir ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda lebih bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah dan mengetatkan kainnya. Mengetatkan kainnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud tidak menggauli isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 yang akhir. Bersungguh-sungguh itu bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan waktu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak menghidupkan pada malam-malam yang terakhir ini. Itu sepatutnya yang kita lakukan, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin menuju ke hujung Ramadan, makin kuat Nabi beribadah. Makin kuat Nabi beribadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha juga, menghidupkan malam ini bukan sahaja dengan salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan malam sehingga pagi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya salat sahaja sepanjang malam. Nabi pelbagaikan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam akhir ini, iaitu dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang kejadian alam, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita bangun solat, kita berzikir, berdoa, membaca Al-Quran ini, ini perkara-perkara yang rutin, yang biasa, yang disebutkan untuk kita hidupkan pada malam-malam, sama ada pada malam-malam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Antara perkara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, bila kita bangun daripada tidur, perkara pertama sekali Nabi ajar kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, baca doa bangun tidur itulah.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan. Ada setengah riwayat mengatakan selepas kita baca doa ini, kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan zikir empat kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hujungnya rabbighfirli. Ini perkara-perkara yang asas yang Nabi tunjukkan. Paling kurang kita bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila bangun daripada tidur itu, Nabi SAW akan membacakan ayat di hujung surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sampai habis dua muka surat itu. Antara perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, untuk memikirkan tentang ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan siang, kejadian langit dan bumi ini. Apa maksud ayat ini tuan-tuan? Untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini, yang menciptakan cakrawala yang begitu hebat, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari. Sekiranya kita tak mampu untuk berdiri salat, sekiranya kita malas untuk berzikir, sekiranya kita malas untuk membaca Al-Quran, dan susah untuk kita tadah tangan berdoa, cukuplah dengan kita memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dikira sebagai orang yang menghidupkan malam-malam, tidak kira lah pada malam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dalam konteks kita pada petang ini, kita bincang tentang menghidupkan malam-malam Ramadan, iaitu dengan kita memperbanyakkan berzikir, salat dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengambil peluang 10 yang terakhir ini, pada malam Ramadan yang terakhir ini, mengejutkan ahli keluarganya juga untuk beribadah. Bukan kita sahaja tuan-tuan, kita kejut ahli keluarga kita sekali untuk sama-sama kita bangun menghidupkan malam-malam Ramadan. Sebab apa? Baginda mahu supaya mereka juga tidak ketinggalan di dalam mendapatkan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada 10 yang akhir ini. Ada satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan malam Al-Qadar ini, dalam misi mencari malam Al-Qadar ini di 10 yang akhir, yang sudah pasti akan berada pada 10 yang akhir ini, yang ada pada malam-malam ganjil. Nabi ingatkan kita, التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على سبع بواقي أو كما قال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah pada 10 yang terakhir itu, pada malam Al-Qadar itu, Nabi kata carilah pada malam yang 10 yang terakhir itu malam Al-Qadar. Nabi nasihatkan, jika salah seorang dari kalangan kamu ini lemah
tak berupaya pada 10 yang akhir ini. Mungkin sibuk, mungkin tak sempat, dan lebih malang lagi dia tak sedar dah 10 malam terakhir. Itu lagi sedihlah, dia tak sedar. Jadi bila masjid buat pengumuman bermula malam ni ada qiyamul lail, dia tanya orang sebelah, dah 10 malam terakhir. Dia tak sedar ataupun dia tak sihat dan lemah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka janganlah dia tertewas pada 7 hari yang berbaki lagi. Malam yang ke-20 dia lalai, dia lemah, dia tak sihat. Malam 21 dia tak sihat lagi, masih makan ubat lagi. Malam 23 dia masih lagi. Malam 24 hinggalah malam yang ke-30, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu tewas. Ni macam-macam indah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada kita nak cari malam Al-Qadar ini, janganlah kamu tertewas pada 7 yang berbaki ini. Kita masih ada lagi tuan-tuan, kita berada di 7 yang berbaki ini. Gunalah peluang yang sebaik mungkin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Dan malam-malam ganjil yang kita harapkan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kita ada 2 malam lagi yang ganjil. Malam 25 kita dah lepas. Malam 27 ada lagi dan malam 29. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai ulama-ulama hadis membincangkan tentang satu riwayat, hadis riwayat Imam Muslim berkenaan dengan kata-kata seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Ubay bin Ka'ab, demi Allah, disebut wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bilakah malam Al-Qadar itu. Dia tahu itulah malam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menyuruh kami bangun untuk beribadah pada malam itu. Dan kata Ubay bin Ka'ab, malam itu adalah malam 27. Malam 27 bila tuan-tuan? Malam ni malam 26 betul. Esok Isnin malam Selasa. Malam 27. Beratkan sedikit. Banyakkan sedikit berdoa. Jangan tinggalkan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan doa ini. Kata Ubay lagi, melalui tanda-tanda dan alamat yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ini dia satu tanda yang Nabi sebut kepada para sahabat, tanda malam Al-Qadar itu pada keesokan harinya, bahawasanya matahari akan terbit pada harinya, tiada sinarnya. Matahari itu timbul tapi tak ada sinarnya. Ini je satu-satu tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Adapun tanda-tanda yang lain ni tuan-tuan boleh dipertikaikan. Pokok tunduklah. Beku airnya memanglah, letak dalam peti ais memang beku. Kan? Ada pun tanda-tanda yang lain, nampak cahaya dan sebagainya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas kita ini adalah untuk beramal. Ramai para alim ulama berpendapat malam Lailatul Qadar ini berpindah di antara malam-malam witir. Kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan ia berpindah
mungkin tahun ini 21, tahun depan 23, tahun seterusnya 25, 27 dan sebagainya, 29. Tapi yang kebanyakannya, kebanyakannya mereka memegang kepada hadis riwayat Imam Muslim ini pada malam 27. Malam 27, tuan-tuan, ya. Jadi kita beratkan sikit pada malam 27 ini untuk kita sama-sama mencari malam Al-Qadar. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut khusus tentang kelebihan orang yang menghidupkan malam Al-Qadar. Tuan-tuan, janganlah kita tinggalkan 10 yang akhir ni. Kita all out lah, buatlah sehabis baik yang mana kita mampu. Nabi SAW sebut, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan perkataan qama itu, siapa yang bangun beribadah, bangun, qama itu bangun pada malam Al-Qadar dengan dua syarat, dengan keimanannya dan wahtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dosa-dosa kita yang kecil ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekiranya kita mendapat malam Al-Qadar itu dan beribadah dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun dosa-dosa kita yang besar, kita perlu bertaubat nasuha, perlu sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengikut rukun-rukun taubat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, confirm, yang confirmnya malam Al-Qadar ini ada pada 10 yang akhir. Untuk kita dapat pahala berqiyamul lail ini, kita sebut daripada awal tazkirah kita. Saya sebut dulu dan ustaz-ustaz kita pun sebut, tuan-tuan, pada 10 yang akhir ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mampu, ini pilihan, ini pilihan tuan-tuan, tiada paksaan. Tetapi alangkah ruginya kita tak ambil peluang yang datang sekali setahun ini. Mungkin ini tahun yang terakhir kita berada pada bulan Ramadan. Mungkin tahun hadapan nama kita pula disebut sebagai arwah-arwah di masjid ini. Kita duk sebut arwah-arwah saja, keluar nama dekat skrin Facebook Live masjid ini, nama arwah. Tak mustahil nama kita pula yang akan muncul. Jadi rugilah kita, kita berada pada bulan Ramadan dan berada pada 10 yang akhir ini, kita tak ambil peluang untuk mendapat pahala berqiyamul lail sepanjang malam. Apa dia tuan-tuan? Saya ulang semula tuan-tuan, ini tiada paksaan, ini pilihan, terpulang kepada tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis sahih, innahu, sesungguhnya, man qama, siapa yang berdiri, ma'al imam, dengan imam pada qiyamul lail. Dalam konteks kita bincang ini, salat tarawih kita ni lah, mendirikan malam. Man qama ma'al imam hatta yang sarif, sesiapa yang berdiri bersama imam sehingga imam itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis pahalanya seolah-olah dia berqiyamul lail sepanjang malam. Syaratnya kena ikut imam daripada awal. Ini pilihan tuan-tuan, tiada paksaan. Kalau kita memilih untuk bersama dengan imam 8 rakaat, kita dapatlah pahala 8 rakaat itu. Kalau kita memilih, kita kuat sedikit,
beriktizam kita, kuatkan semangat kita ini. Pada 10 yang akhir ini aku nak bersama dengan imam. Nabi kata siapa yang bersama dengan imam sehingga imam tu selesai, ditulis pahala seolah-olah dia berqiyam mulai sepanjang malam, direzekikan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni nak malam 27, ada malam 29. Tuan-tuan fokus buat persediaan fizikal dan mental untuk bersama imam. Di masjid kita ni contoh 20 rakaat. Memang kena kuat mental lah tuan-tuan. Memang kena kuat semangat sikit. Bila tengok orang bangun, bunyi pula kereta motor hon-hon ni, Allah, dia psycho kita tuan-tuan. Kalau di masjid-masjid kecil sikit, ada pula yang sebut morin. Sedap kuih ni. Lagi cepatlah tak nak semayang. Macam-macam dugaan. Jadi tuan-tuan, kalau ada kekuatan dan kita doa pada Allah, ada dua lagi malam ganjil, malam 27, malam 29. Tapi yang sebaiknya di baki yang ada ini kita ikut imam tuan-tuan. Kita nak pahala seolah-olah kita berqiyam mulai sepanjang malam. Sekiranya direzekikan oleh Allah Ta'ala, kita dapat malam Al-Qadar itu, seolah-olah kita berqiyam mulai sepanjang malam selama 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun 3 bulan kita berqiyam mulai sepanjang malam. Nabi tahu umatnya tak mampu untuk berdiri bengkak-bengkak kaki, untuk berdiri lama daripada lepas isyak sampai ke subuh. Nabi tahu umatnya tak mampu. Nabi bagi satu kelebihan yang hanya ada pada bulan Ramadan. Siapa yang ikut imam, bersama dengan imam sehingga imam itu selesai, maka akan ditulis pahalanya berqiyam mulai sepanjang malam. Ada lagi satu amal ibadah tuan-tuan. Satu lagi ibadah yang kita kena jaga Ramadan ini, yang alhamdulillah di masjid kita ramai tuan-tuan Ramadan ni, iaitu pada waktu subuh. Waktu subuh, sesiapa yang dapat solat berjemaah, dalam hadis sahih sebut, siapa yang dapat solat berjemaah isyak secara berjemaah, pahalanya seolah-olah dia berqiyam mulai separuh malam. Dan sesiapa yang dapat solat berjemaah subuh secara berjemaah, seolah-olah dia berqiyam mulai sepanjang malam. Ini tuan-tuan, dua amal ibadah ini. Alhamdulillah, Ramadan mengajar kita datang ke masjid niat salat isyak berjemaah dahulu. Pahala salat isyak ini sangat tinggi tuan-tuan. Sangat tinggi bila dilakukan berjemaah. Dan sebelum kita salat sunat tarawih, ada satu lagi salat sunat ba'diyah, salat sunat rawatib yang mu'akkadah, yang sangat dituntut kita untuk kita buat adalah salat ba'diyah isyak. Lepas kita salat isyak tuan-tuan, imam dah baca doa. Sebelum kita mula tarawih, 2 rakaat ba'diyah isyak itu adalah salat sunat rawatib mu'akkadah yang sangat dituntut oleh Nabi SAW untuk kita dirikan. Jadi kita jadikan rutin ini, rutin ini untuk kita sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan ataupun di luar Ramadan ini dengan solatnya? Kita nak ada satu garis panduan supaya kita tidak tersasarlah tuan-tuan. Kita nak ikut uswatul hasanah, contoh kita yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan manusia yang paling baik di muka bumi Allah Ta'ala ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nafikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh ikutan yang terbaik. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha,
dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan lain-lainnya, kana yutiru bi arba'in wa thalathin. Ini garis panduannya. Ada kala kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi solat 4 rakaat solat tahajud dan 3 witir, 7 rakaat. 4 tahajud ataupun kita nak pelbagaikan solat hajat ke solat tasbih dan sebagainya, Nabi solat 4 rakaat, witirnya 3, 7. Wasittin wa thalathin, dan kadang-kadang Nabi solat 6 rakaat solat tahajud dan 3 rakaat witir, jumlahnya 9. Dan kadang-kadang wa 'ashrin wa thalathin, dan kadang-kadang Nabi akan solat 10 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir, 13. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa lam yakun yutiru bi anqusu min sab'in wa la bi aktsari min 13." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini garis panduan dia tuan-tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila bangun solat malam, menghidupkan malam dengan solat, baginda tidak pernah lakukan solat itu kurang daripada 7 rakaat dan tidak pernah lebih daripada 13 rakaat. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk awal-awal ini tuan-tuan, untuk awal-awal ini, untuk biasakan kita bangun pagi sebelum subuh, mulakan dengan 2 rakaat solat tahajud, 2 rakaat. Dan tak perlu baca surah selepas Al-Fatihah, jangan tuan-tuan. Untuk kita jinak-jinak dengan solat malam ini, baca Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, bangun rakaat kedua Al-Fatihah. Biasakan dulu bangun. Lama kelamaan, lepas 40 hari, lepas 2 bulan, baru upgrade sikit. Lepas Al-Fatihah, baca surah pendek-pendek. Jangan mula dulu 2 rakaat awal-awal, rakaat pertama buka Quran dekat depan, baca Al-Baqarah lah satu muka. Oh, masa berat tu. Kita biasakan dulu tuan-tuan. Macam kita pakai baju lah. Macam kita pakai baju kan. Ada orang yang pakai baju masuk kepala dulu. Kan, pakai baju kemeja ke, baju jubah ke. Ada orang yang biasa masuk tangan dulu. Tapi dia pakai je baju tu. Kita akan tanya, kalau kita duduk asrama ke dulu, kita tanya kawan kita, "Eh, kenapa kau pakai baju tak masuk tangan dulu, masuk kepala?" Dia kata, "Suka hati aku lah, janji aku pakai baju." Kan? Dia pun tanya kita, "Eh, kenapa kau pakai baju masuk kepala dulu, tak masuk tangan dulu?" "Eh, suka hati lah, aku dah biasa." Jadi benda tu dah biasa. Kalau kita nampak orang yang pelik juga, pakai baju kemeja, baju kemeja yang ada butang, sepatutnya kita pakai lengan masuk, kan? Kita pakai macam biasa. Tapi ada seorang ni, hamba Allah ni, sebelum dia nak pakai baju kemeja ni, dia akan butangkan dulu baju kemeja ni. Dia butang dulu, kemudian dia pakai. Orang tanya dia, "Eh, kenapa butang dulu? Kan pakai senang, tak perlu butang." Kata, "Suka hati aku lah, aku dah biasa, daripada kecil aku guna macam ni." Jadi sama juga dengan solat-solat kita ni, mulakan dengan 2 rakaat dulu, kemudian barulah kita naikkan sedikit lama-lama, lama kelamaan. Dan solat witir ini, sebab ada yang bertanya, "Ustaz, boleh tak saya solat witir lepas Ramadan ni, boleh tak?" Ini yang salahnya. Yang betulnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru haqqun," witir itu adalah benar. "Faman syaa'a falyu'tiru bi khamsin." Jadi sesiapa yang mahu, dia boleh buat 5 rakaat. Ha, ini garis panduannya. 5 rakaat solat witir.
Wa man syaa'a falyu'tiru bi thalathin. Siapa yang mampu nak buat, dia buat 3 rakaat. Wa man syaa'a falyu'tiru bi wahidatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesiapa yang mahu dia boleh buat 1 rakaat. Ni pilihan kita. 5, 3, 1. Jawab 2 saat. Mana pilihan? 1 saat. 1 pun jadilah. Ini tuan-tuan, kita istiqamah dulu sebelum masuk waktu subuh. Subuh kita pukul 6 sekarang ni, makin awal, 5.59. Kadang-kadang kita bangun awal 5.30, 5 suku, kita bolehlah 2 rakaat, 4 rakaat. Kadang-kadang kita terjaga 5.45, 5.50 kita bangun nak bersiap. Ada 1 minit, 2 minit lagi nak masuk waktu subuh. Cukup sekadar solat witir 1 rakaat, kita dikira sebagai orang yang berqiyamul lail, orang yang menghidupkan malam. Cukuplah 1 rakaat. Nabi kata, man mata ala hadha, siapa yang mati dalam keadaan dia beramal ibadah pada waktu malam, ya ini orang yang biasa menghidupkan malam ini, minas kana minas siddiqin, dia akan dihimpunkan di akhirat kelak di kalangan orang yang siddiqin, orang yang bercakap benar. Wasyuhada, kata Nabi SAW, orang yang mati sampai hujung nyawanya dia tak pernah tinggal solat malam, Nabi kata dia akan dihimpunkan di kalangan orang-orang yang bercakap benar di sisi Allah, dan digolongkan di kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita ini mudah-mudahan akan menjadi titik tolak untuk kita sama-sama bersungguh untuk mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah rezeki daripada Allah, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menandingi amal-amal ibadah umat-umat terdahulu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umur umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Ibrahim ratusan tahun, ratusan tahun, sehingga 500-900 tahun umurnya. Umat Nabi Nuh panjang-panjang umurnya. Bila panjang-panjang umurnya, maka sudah pasti maka banyak amal ibadahnya yang kita tidak boleh menandinginya. Dan Lailatul Qadar ini adalah hadiah Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, tuan-tuan, tuan-tuan dapat Al-Qadar ini sebanyak 10 kali. 10 tahun yang akhir ini tuan-tuan baru fokus, sebelum ni lalai dan sebagainya. 10 yang akhir ini, 10 tahun kebelakangan ini, tuan-tuan jaga i'tikaf di masjid, bersedekah, tuan-tuan jaga malam-malam ganjil ni. Allah Ta'ala rezekikan selama 10 tahun. 10 tahun didarabkan dengan 83 tahun itu, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat pahala amal ibadah 830 tahun. Tak termasuk dengan umur tuan-tuan beramal ibadah. Ia dapat menandingi amal ibadah umat-umat yang terdahulu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk bertemu Al-Qadar, direzekikan kita amal yang lebih baik daripada 1000 bulan insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta وأستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منا ومنكم.